Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat yang sedang menonton video Riza kali ini, terima kasih sangat-sangat sudah klik video Riza. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga, supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload. Oke? So guys, kali ini Riza akan react sebuah video yang akan menghiburkan kita semua. Seperti yang kamu nampak dalam tajuk video Riza, Riza akan react video yang bertajuk Patung Bergerak Bikin Orang Panik, Prank Patung Hidup dari channel Go Fun. So guys, jangan lupa support channel ini. Sekarang ada 71.2k subscribers, menuju ke 100k subscribers sudah. So, sama-sama kita bantu untuk naikkan lagi subscribers channel ini ya guys, sama-sama kita support. Oke, tanpa membuang masa, jom kita saksikan bersama-sama video tersebut. Enjoy watching and don't skip. Oke, satu video yang menghiburkan. Aja mau nangis sudah itu anak kecil tadi. Nasib baik tidak dipukul ya Allah. Nampak macam patung betul. Lucu juga cara dia terkejut. Macam sempat berpikir lagi guys, cara dia terkejut. Nasib baik tidak ada yang emosi yo. Dikasih apa nih? Dikasih shock begini. Cara dia kasih terkejut kan tidak begitu keterlaluan guys. Tapi tetap bikin shock para ibu-ibu yang datang ke sana, yang lalu depan ini patung. Cuman jarinya tuh yang bergoyang tadi, nangis sudah. Sampai nangis. Takut betul dia ya Allah. Sampai melata. Allahu Akbar. Anaknya kabur terus. Simple prank tapi berjaya buat kita semua terhibur. Bisa terhibur tengok para ibu yang terkena tuh. Jadi kompak benar teriakannya tuh. Lihat ibu-ibu atau mbak-mbak yang kaget guys. Ibunya sempat berpikir nih. Thank you.
Ibunya emosi. Ya Allah. Nasib baik tidak dipukul, guys. Biasa kalau ibu-ibu ini kan Aish. Yang ini lucu. Ya Allah. Kompak betul cara orang teriak tuh, ya Allah. Ibunya istighfar terus. Ngagetin aja. Kabur terus. Itu dia prank patung hidup dari channel GoFan yang sangat-sangat menghiburkan, menghiburkan kita semua, bikin ngakak dan boleh dikatakan mood booster ya guys. Memang kalau prank-prank begini sangat-sangat orang bilang so much fun to watch gitu. Bisa sebenarnya sudah pernah react prank-prank begini, tapi itulah yang mengherankan. Walaupun kita sering tengok prank-prank yang begini simple yang selalu sudah kita nampak orang buat, tapi kita tetap terhibur gitu. Walaupun konten yang sama, tapi orang yang melakukan konten tersebut pasti akan berbeza dari konten creator yang lain, kan? Jadi mungkin sebab itulah juga masih tetap buat kita terhibur walaupun kita sudah pernah tengok prank yang sama dari konten creator yang lain. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada sahabat yang sudah request Riza untuk react ini video. Riza harap kamu terhibur dan Riza harap support channel ini ya guys, channel GoFan, sama-sama kita bantu untuk naikkan lagi channelnya supaya semakin semangat ngonten, semakin banyak ide-idenya tuh untuk buat kita semua terhibur gitu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk tetap tersupport channel Riza Official. Oke, okay? Bye guys, sampai jumpa lagi dalam video yang seterusnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.